BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi dengan insan pers di Swiss Bell Hotel Kota Jambi. Rakor dibuka langsung Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel Ahmad Hafiz. Dalam sambutannya, Ahmad Hafiz menjelaskan, rakor ini bertujuan agar insan pers ikut serta mengedukasi masyarakat terkait BPJS Ketenagakerjaan. Saya sudah 23 tahun berbaur dengan BPJS SAM, mulai dari Astek, Jam Sostek, sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Menurut saya belum cukup kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu tentu pilihan kami, ya. Dan kami itu maksud saya BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan maupun Dinas Ketenagakerjaan akan juga mengajak insan pers untuk join, ya, mengedukasi masyarakat. Rakor ini diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel Ahmad Hafiz, Kabid PHE Disosnaker Provinsi Jambi Zulfan, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Ketua PWI Provinsi Jambi Haji Mursyid Sonsang. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.